Hi, bisa mulai. Wes. Dapat semua dapat. Oke, balik lagi. Dadah. Wes, habis nih. Coba. Video. Gak ada ini ya. Cantik-cantik. Oke, kalau gantung bagaimana? Wah, melambai. Sebagai pemohon, ibu membawa nama ratusan ribu mungkin jutaan orang yang nasibnya akan berubah. Insyaallah. Sudah putusan itu. Insyaallah. Bismillah, jaga stamina ya. Dengan tulusan, insyaallah. Yuk. Ini bagus semuanya. Songketnya bagus benar. Kami sudah membaca itu. Kurang kesini. Kesini.
Dhani. Kabupaten, kota, dan juga kelurahan serta kecamatan dan desa. Dan yang kami banggakan, mitra kami yang senantiasa membina para kepala dinas pendidikan atau yang mewakili, teristimewa pula para anggota Himpaudi yang berada di undangan ini, organisasi mitra beserta para undangan sekalian. Terimalah salam silaturahmi. Assalamualaikum. DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Sebelum kita mulai, tepuk tangan dulu buat Bu Ana. Ini MC kita terus yang paling konsisten ya. Ibu-ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita semua hormati dan banggakan, yang menjadi motor yang konsisten dalam menjaga semangat perjuangan di Himpaudi, Profesor Neti Rawati. Yang saya hormati Ketua Panitia Rakornas, Ibu Betty Nuraini, juga para peserta, peserta Rakornas dan workshop, para Bunda PAUD, ada 184 Bunda PAUD. Kalau boleh berdiri Bunda PAUD. Tepuk tangan untuk para Bunda PAUD. Para Ketua Himpaudi Wilayah, Kota, Kabupaten, Kecamatan, para Kepala Dinas, para Kasudin, dan hadirin semuanya. Saya selalu merasa bersyukur sekali setiap kali ada undangan dari Himpaudi. Datang ke kegiatan Himpaudi ini membawa energi tersendiri buat kita semua. Dan alhamdulillah datangnya selalu di Grand Cempaka. Tapi settingnya beda-beda, tahun lalu di sebelah situ panggungnya. Betul ya Bu Jaren? Jadi insya Allah ini seperti reuni tiap tahun. Insya Allah tahun depan kita ketemu lagi. Ibu bapak semuanya yang saya hormati, saya masuk ke ruangan menyaksikan ibu-ibu semua dengan pakaian yang luar biasa dari seluruh penjuru Indonesia. Sampai akhirnya saya ganti baju tadi, Pak Bapak. Ganti baju. Saya tadi dari lapangan, jadi pakai lengan pendek. Begitu masuk, Prof, ini kelihatannya nggak boleh saya pakai lengan pendek. Saya harus menghormati ibu-ibu semua dengan lengan panjang. Kita mampu ganti sebentar. Tadi baru saya dari kampung Tanah Merah, di sana salah satu tempat yang seperti sering kita dengar, tempat yang tantangannya amat besar. Di situ warga banyak tidak memiliki tanah, sudah puluhan tahun tinggal di tempat itu, tapi tidak punya tanah. Insya Allah sekalian mohon doanya, kita ingin selesaikan satu persatu. Sama dengan hadir di sini, saya menyaksikan tadi ceritakan oleh Bu Neti bahwa 98% PAUD di Indonesia adalah dikelola oleh masyarakat. Ini artinya masyarakat kita mengambil tanggung jawab. Masyarakat tak tinggal diam. Dan semangat kita memang seperti itu. Saya rasa Republik ini, ibu sekalian, ibu kan belajar sejarahnya. Republik ini semangatnya adalah semangat gerakan. Tidak pernah Republik ini dibangun dengan semangat program. Karena itu yang kita berada di pemerintahan, jangan terjebak dengan program. Kita harus terus menjadi gerakan. Gerakan itu himpunan besarnya. Di dalam gerakan ada program. Menjadi balik. Di dalam program ada gerakan. Gak ada itu. Biasanya kalau itu dilakukan yang terjadi upacara gerakan ya, namanya program gerakan disiplin nasional. Nanti gerakannya pada saat apa? Pada saat upacara peluncuran. Selesai diluncurkan, berhenti pula programnya. Gerakan, karena bukan tubuh sebagai gerakan. Gerakan itu apa sih? Gerakan itu sesuatu yang bisa menular dengan cepat, yang orang terpancing untuk melakukan tanpa harus dipaksa, sukarela mau mengerjakan. Ibu-ibu pernah ya baca WA? Saya sudah tadi semua. Besi
adalah bukan pilihan kita. Kita dilahirkan di sana, bukan pilihan kita. Karena itu kebinekaan bukan sesuatu yang kita lakukan. Kebinekaan itu kenyataan. Tapi persatuan adalah pilihan kita. Persatuan adalah usaha kita. Karena itu menurut saya yang harus diagungkan di Indonesia bukan binekanya saja. Justru yang harus diagungkan adalah persatuan. Karena kalau persatuan itu pilihan. Mau memilih bersatu atau memilih tidak bersatu. Kalau bineka latar belakang tidak bisa diapa-apain. Kenyataannya saya orang Sunda, kenyataannya saya orang Bugis, kenyataannya saya orang Medan, itu kenyataan, faktanya. Tapi bahwa yang Medan, yang Bugis, yang Sunda, yang Sumatera bersatu, itu adalah hasil perjuangan, itu adalah hasil ikhtiar. Jadi bapak-bapak semua, saya ingin ajak semuanya, mari kita dorong bahwa kita adalah penjaga persatuan di Indonesia. Nah, itu catatan karena saya menyaksikan begitu banyak pakaian. Ini bukan lambang kebinekaan saja, ini adalah lambang persatuan. Karena itu, ini tulisannya Bapak Ibu di lambang Garuda Pancasila kita. Tulisannya apa itu? Kalimat bawahnya. Kata terpentingnya apa itu? Ika. Ika artinya apa? Ika. Ika. Yang satu mana? Tunggal. Tunggal. Bineka tunggal. Nah, Ika itu apa? Ya itu. Ika itu bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Jawa ada yang bilang iki, iku. Oke? Itu Ika. Itu menunjuk beragam yang satu itu. Itu kata Ika itu untuk menegaskan tunggal. Kata terpenting dalam tiga kata itu adalah kata tunggal. Betapa kita di tempat ini merasakan ketunggalan sebagai bangsa Indonesia. Seringkali kita lebih sering bilang kita merasakan kebinekaan. Itu kebinekaan kalau nggak tunggal gimana rasanya coba? Apa artinya bineka kalau tidak tunggal? Karena itu jangan justru mendorong bineka. Yang harus didorong adalah tunggal, tunggal, tunggal. Dan tunggal itu yang membuat kita di sini semua bercakap dalam bahasa yang sama, memiliki perasaan yang sama, berjuang untuk tujuan yang sama. Itu semua karena tunggal dan persatuan yang ada di dalam kita semua. Boleh tepuk tangan buat para pendiri kita. Ini kita meneruskan minggu. Itu adalah formula dari para pendiri bangsa, bukan? Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang saya ingin bapak-ibu sekalian menyaksikan kalimat di sini. Workshop guru kreatif. Guru kreatif inilah masa depan kita. Masa depan kita membutuhkan anak-anak yang kreatif. Kalau ingin anaknya kreatif, maka gurunya harus kreatif. Gak mungkin gurunya tidak kreatif, anaknya kreatif. Mungkin tidak, ibu sekalian? Orang tua juga harus kreatif. Karena itu penting sekali menjadi guru kreatif. Guru kreatif itu sangat mendasar. Jadi Bapak Ibu, di masa depan anak-anak kita akan ketemu dengan tantangan yang berbeda dengan kita. Jangan sampai anak kita di kemudian hari menyesal karena tidak dibekali dengan alat-alat artinya pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang sesuai dengan zamannya di masa depan. Buat mereka nanti di masa depan menengok ke belakang dan mensyukuri, untung pendidik-pendidik saya dulu membekali dengan ilmu, dengan kompetensi, keterampilan yang sesuai dengan zamannya. Dan perubahan itu begitu cepat. Jadi ibu sekalian, ini penting sekali kita sama-sama sadari. Saya bahkan merasa ini kita harus dorong betul perubahan mindset bicara tentang kreativitas ini. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, bawa kertas ya ibu bapak? Bawa. Kalau enggak pakai HP juga boleh. Saya kasih kuis boleh? Boleh, boleh ya? Kuis. Dicatat, tulis ya jawabannya. Kalau sama bapak ibu guru saya berani kasih kuis. Kuis ya? Tulis. Ini sudah siap?
Kalau enggak pakai HP juga enggak apa-apa. Era digital. Karena saya sering sampaikan, Bu, kita ini di anak-anak kita anak abad 21, betul ya? Gurunya abad 20. Ruang kita belajar abad 19. Cara ngaturnya masih gitu. Cara ngatur kelasnya kayak abad 19, gurunya abad 20, anaknya abad 21, 3 abad di satu tempat tuh. Tiga abad tuh. Dan siap ya, Ibu? Saya kasih pertanyaan, gak usah dijawab secara lisan, jawabannya ditulis. Jawabannya ditulis aja ya, jangan dijawab lisan ya. Jangan tengok kanan kiri ya. Gak boleh nyontek. 8 kali 7 sama dengan. Jangan dijawab ya. Ditulis aja jawabannya. Udah ya. Pertanyaan pertama, selesai jawabannya. Saya boleh sambil lihat ya. Pertanyaan kedua sekarang. Pertanyaan kedua ya. Kayak ujian nih. Coba saya mau lihat nih. Tuliskan dua kalimat yang berirama. Tuliskan dua kalimat yang berpantun. Tuliskan dua kalimat yang ada nadanya. Silakan ditulis. Jangan tengok kanan kiri. Kuis dulu baru fokus. Udah? Kalau guru mau sih. Udah, nanti. Udah? Oke. Udah selesai ya? Udah. Sekarang saya mau tanya. Udah siap? Pertanyaan pertama udah selesai ya? Pertanyaan kedua udah? Oke, pertanyaan pertama. Ada yang jawabannya bukan 56. Bukan, berapa? 100 dikurangi 44 sama dengan 56, masih alhamdulillah. Masih tetap 56 tadi ya. Oke. Ada lagi? Ibu berapa? Berapa? 20 juta. Kok bisa? Oh, harga saham. Beda angkanya aja, angkanya. 8 kali 7-nya, gak usah pakai tanah. 20 juta. Masya Allah, sekolah di mana dulu? Masa kok 20 juta ibu yakin? Kok bisa 20 juta, Bu? Oh, harga tanah. Ya, saya doakan lah dapat tanahnya lagi ya. Tapi saya mau tanya, kalau angka 8 dan angka 7 dikalikan sama dengan berapa? 56. Jadi tetap 56 ya. Jadi tetap 56. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah tetap 56. Jadi kalau begitu sekolah kita benar, Bu. 56 jawabnya. Sekarang yang kedua. Ada yang mau sukarela memberikan jawaban? Wih, Ibu Paul sih semangat. Tuh, yang belakang maju. Boleh. Ibu yang betul. Ada mikrofon di situ, kasih mikrofon dong. Sudah, Pak. Tuh ada mikrofon. Ibu pakai mikrofon dulu di sana, Bu. Ada lagi enggak mikrofonnya? Kasih mikrofon ya. Yang keras, Bu ya. Nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Yanti, Pak. Ya. Dari Kabupaten Tegalapa, Kalimantan Hilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sip. Apa jawabnya, Bu? Jawabnya kalimatnya pantun ya. Selayang pandang, Pak. Ya, terus ya. Kan butuh dua kali. Dua kalimat. Panjangin. Dua kalimat yang berirama. Aja. Dua kalimat. Enggak ini. Ya boleh dua kata enggak apa-apa. Ya. Apa tuh selayang? Selayang pandang. Baik, terima kasih Bu Yanti. Ada yang dua kalimat? Ya, Ibu. Dua kalimat. Enggak apa-apa. Enggak ada yang salah kok, Ibu. Ada ya. Ibu, silakan, Bu. Buah rambutan rasanya memang manis. Saya bangga bisa ketemu Pak Arif.
Ibu namanya siapa, Bu? Kulisa. Ya? Kulisa. Kulisa. Ibu dari? Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kulisa, Kalimantan Selatan. Terima kasih, Bu. Saya nanti minta ya pantunnya, Bu. Yo, bapak-bapak nih, satu. Pak Sarif, pegang mikrofonnya sana. Yo. Ya, terima kasih, Pak. Buah mangga, buah manis, gubernur hebat adalah Bapak Anies. Nah, namanya siapa, Pak? Asnan, Pak, dari DJ. Jadi buah, diulangi coba pelan-pelan. Buah mangga, buah manis, gubernur hebat adalah Bapak Anies. Terima kasih, Pak Asnan. Yo, mana lagi? Ibu, itu yang tangannya goyang-goyang terus tuh, Pak. Sini, sini. Ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Ibu? Ibu Ferita dari Bangka Belitung. Yo. Sungguh indah bunga melati. Bapak Anies memang baik hati. Ini terakhir. Udah satu terus yang di ujung ya. Yuk, ibu juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ibu Sulfiana dari pendidik PAUD dari Bangka Pinang, Bangka Belitung. Saya terkesan dengan kalimat ini, Pak. Saya hanya ini mungkin bisa. Asam kandis, asam gelugur, kedua asam riang-riang. Menangis badan di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Hanya itu bisa yang saya ajarkan kepada anak-anak. Hey. Yuk, terima kasih. Ini ibu bapaknya unstoppable. Perkenalkan, saya dari Sumatera Utara, Toba Samosir, Pak. Nama saya Riri Siagian. Riri, ya. Riris. Oh, Riris. Iya, Pak. Soalnya jadi satu, Riri Siagian, saya pikir Riri. Saya pendidik PAUD. Manis-manis buah manggis, Bapak Anies senyumnya manis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Hasmira dari Kabupaten Mulungumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Seperti ini. Resopa temaningi malomo naletei pamase dewata. Artinya, suatu semangat dan kerja keras insya Allah akan membuahkan hasil sesuai yang kita inginkan. Terima kasih. Ya. Nah, terakhir ya, Pak, yang bagaimana nih? Bu, mikrofonnya pas. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan Tengah, Barito Utara, Muara Tewe. Nama saya Marita, guru di Kanwili Teratai, Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara. Yang saya sampaikan kepada Pak Anies, kalimatnya tadi salam-salam, terimalah salam untuk terimalah salam dari kami yang ingin maju. Burung cenciau, burung cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Selain hibah dan lain-lain itu langsung organisasi, tapi saya ingin ceritakan di DKI. Kami mulai tahun ini, ibu sekalian, tapi ini gak usah diumumin dulu ya, karena belum diumumin di luar, jangan di-tweet dulu nanti, jangan ditulis di Facebook. Mulai tahun 2019, semua pendidik dari PAUD sampai dosen dibebaskan PBB di DKI Jakarta. Kita yang harus yang luar Jakarta mohon maaf. Saya
saya cuma ngurusin Jakarta sekarang ini. Nanti ibu bapak ngomonglah sama bapak bupati dan gubernurnya. Di DKI para guru tidak lagi dikenain pajak bumi dan bangunan. Nol. Kenapa nol? Coba kalau bangsa kita ini berhutang pada pendidik. Saya berada di depan karena apa? Karena pendidik. Kita semua bisa bekerja karena pendidik. Sudah saatnya kita berbalas kepada pendidik. Bukan terima kasih, bukan malah dipajekin. Bukan malah dipajekin. Jadi guru, tidak. Guru di DKI mulai tahun ini. Berarti baru diumumkannya akhir Februari. Sekarang belum diumumin. Tapi nanti para guru, nah saya mintain Pak Udi bantu untuk mendata guru-guru PAUD. Sehingga nanti mereka bisa mendapatkan pembebasan PBB dengan surat yang diberikan oleh Rapsi PAUD. Karena kalau guru yang lain sudah ada catatannya tuh, sudah ada catatannya di dinas pendidikan. Kalau tempat untuk guru PAUD belum ada. Nanti Impaudi bantu, Impaudi yang memberikan sehingga mereka-mereka yang tercatat sebagai guru PAUD di Jakarta tidak lagi harus bayar pajak, tidak harus bayar pajak dari bangunan. Ini sekedar cara kecil sekali untuk bilang terima kasih. Siap, bismillah. Ibu, terbalik, saya bilang terima kasih pada guru-guru semua. Jangan bilang terima kasih pada saya. Ibu, jangan bilang terima kasih pada saya. Kami semua se-republik ini berhutang budi pada para guru. Berhutang budi kepada para pendidik. Saya apalagi, saya ini PAUD-nya 4 tahun, Bapak. Kenyang sekolah PAUD. Dari umur 3 tahun, masuk SD umur 7 tahun. Saya selalu ceritakan kalau ketemu dengan guru-guru PAUD, guru TK, selalu saya ceritakan. Saya ini masuk baik, kelas 3 SD, ya, kelas umur 3 tahun, masuk PAUD, umur 4, 5, 6, 7 baru masuk SD. Dan masuk SD itu, saya ingat baru belajar baca tulis umur 7 tahun. Ketika SD kelas 1. Jadi selama saya sekolah PAUD itu, TK itu tidak belajar baca tulis. Untung ibu bapak saya gak panik. Gak khawatir, biar aja anak ini main terus. SD kelas 1 baru belajar baca tulis. Jadi kalau sekarang ada orang tua yang ngotot anaknya harus belajar baca tulis sebelum masuk SD, gunain contoh tuh. Saya jadikan contoh saja. Dulu sih orang itu tuh gubernur Jakarta tuh gak bisa baca tulis juga. Alhamdulillah gedenya bisa baca tulis. Bisa baca tulis, bisa nulis dengan benar, bisa baca dengan benar. Padahal dia gak belajar baca tulis ketika sebelum SD. Karena banyak orang tua sekarang itu takut kalau anaknya tidak bisa tulis. Apalagi ada sekolah-sekolah yang ngetes lagi. Betul kan? Masuk ke SD di tes baca tulis. Terbatik bagi sekalian. Jangan ada itu semua, biarkan bermain. Kalau tidak bermain, tidak akan mungkin kita akan bisa tumbuh. Kebahagiaan saat bermain itu memantik betul pertumbuhan di otak anak-anak kita. Jadi ibu bapak semua yang saya hormati, saya sampaikan selamat melakukan Rakornas. Mudah-mudahan Rakornas ini menghasilkan keputusan-keputusan yang beri manfaat program bagi Impaudi. Dan juga workshopnya menghasilkan ide-ide kreatif untuk dilaksanakan di kelas-kelas. Saya ingin sampaikan terima kasih bisa silaturahmi. Insya Allah abis ini kita foto bareng ya. Saya mau foto juga sama bapak ibu semuanya. Begitu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.